berdoa pergi ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa'azim li nura wa'azim li nura waj'al li nura waj'alni nura Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura. Banyak, berapa kali kalau kita hitung, berapa kali dia punya permohonan minta setiap anggota ada cahaya. Ya Allah, jadikan dalam hatiku cahaya. Mana cahaya keimanan yang mencerahkan dada kita untuk menerima segala ajaran yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla. Pada lidahku, percakapanku cahaya. Kita ni kalau lidah kita ada cahaya, kita tak akan cakap bohong, tidak akan cakap mencarut, tidak akan cakap merapu, tak ada. Wa fi basari nura, pada mata aku, basari mata kita ni cahaya. Maaf. Wa fi sam'i dulu, pada pendengaran aku cahaya. Wa fi basari, pada mataku cahaya. Maknanya semuanya kita nak dengar, dengar dengan cara yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari atasku cahaya, dari bawahku cahaya, dari kananku cahaya, dari kiriku cahaya, dari hadapanku cahaya, dari belakangku cahaya. Sebab apa Nabi sebut orang panggil pak tapai seluruh keliling tubuh kita ni? Sebab syaitan dia akan attack dari semua sudut. Dia mari semua sudut nak goda kita. Kita minta dengan Allah Azza wa Jalla supaya berikan cahaya keimanan dari semua anggota kita. Mana syaitan tak boleh masuk dari mana-mana pihak. Jadikanlah dalam diriku cahaya, besarkanlah cahaya bagiku, dan agungkanlah cahaya bagiku. Jadikanlah bagiku cahaya serta jadilah diriku cahaya. Ya Allah, berikanlah kepadaku cahaya, dan jadikanlah dalam orak sarafku cahaya, dalam dagingku cahaya, dalam darahku cahaya, pada rambutku cahaya, dan pada kulitku cahaya. Dan ada riwayat lain di bawah tu, Allahumma ja'alli nuran fi qabri wa nuran fi 'izami. Ya Allah, jadikanlah bagiku cahaya dalam kuburku dan cahaya pada tulangku. Jadi jelaslah di sini, dalam ada riwayat lain tambahan, wazidni nura, wazidni nura, wazidni nura, tambahkanlah bagiku cahaya, tambahkanlah bagiku cahaya, tambahkanlah bagiku cahaya. Wahabli nuran ala nurin, berikanlah kepadaku cahaya yang berganda-ganda. Jadi setelah kita teliti kepada riwayat-riwayat yang ada, Tuan Syekh kita ni rahimahullahu ta'ala, dia ambil riwayat-riwayat kemudian dikumpulkan. Sebab tu ada tambahan-tambahan dalam kurungan tu. Jadi kita boleh faham, kata Imamul Qurtubi rahimahullahu ta'ala, hadihil anwar, cahaya yang dipohon, yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita boleh kata cahaya sungguh. Maknanya di akhirat esok bercahaya semua anggota kita. Sebab apa? Sebab kita dibangkitkan oleh Allah di akhirat esok dalam perjalanan nak pergi ke sirat, titian sirat, dalam gelap gelita. Orang masa tu, orang munafik, jalan sekalinya kita. Jalan sekali.
Sampai dekat sirat, cahaya munafik tak ada. Malam. Orang beriman makin cerah. Dia punya cahaya dan dia boleh melintasi sirat dengan cara yang begitu baik, begitu mudah. Alhamdulillah. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi pula kata apa? Cahaya yang diminta pada setiap anggota itu iaitulah al-muradu bihi bayanul haqq. Mana bila anggota kita bercahaya, artinya dia tak akan buat. Tangan bercahaya, tangan ni tak akan tulis benda-benda yang tak baik. Tidak akan ambil benda yang haram. Tidak akan isyarat kepada perkara yang tidak baik. Itu makna cahaya. Semua anggota-anggota lain semuanya bercahaya. Maka para jemaah sekalian, kita minta dengan Allah Ta'ala supaya beri pada kita cahaya. Yang ketiga, kenapa Nabi sebut semua sudut? Kerana syaitan akan datang untuk menggoda kita. Sebagaimana dalam suratul A'raf, tanda ni, suratul A'raf ayat 17. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Jadi syaitan dia mari semua sudut nak goda kita, nak rusakkan kita. Maka Nabi minta perlindungan, Nabi minta cahaya keimanan yang mengawal kita dari semua sudut. Kita kata alhamdulillah. Yang keempat, hadis cahaya ini ada kaitan dengan solat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata was-salatu nurun. Was-salatu nurun. Solat itu cahaya. Jadi kita nak pergi tempat solat, nak pergi tempat cahaya, minta cahaya. Allahu Akbar. Ini dia panggil. Sebab Nabi kata apa dalam hadis lain, hadis musnad, man hafaza 'alaiha. Siapa dia menjaga solat, kanat lahu nuran, bagi dia cahaya. Wa burhanan, ada tanda-tandanya. Wa najatan, dan ada kelepasannya pada hari kiamat. Siapa tak salat, dia tak ada cahaya, dia akan terumbang ambing, akan dicampak dalam neraka, wal'iyazubillah. Ini beberapa apa ni, kelebihan doa yang kita baca tadi. Baik, kita berpindah pula kepada bacaan setelah sampai di masjid. Tadi dalam perjalanan, dalam perjalanan bila kita berjalan, baca doa tadi. Kalau habis doa, bacalah zikir-zikir yang maksur yang lain. Di antara zikir yang paling mudah sekali yang selalu kita ingat, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jalan. Tak salah kau. Sebab apa tak panggil lagu? Sebab kita dah baca dulu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi beritahu siapa dia berwuduk di rumahnya dengan sempurna. Kita wuduk di rumah, ambil air semayat di rumah. Jangan dok kata tak apa, ambil air semayat di masjid free. Lah. Berwuduk di rumah sebelum hari. Kemudian kita keluar daripada rumah dengan niat solat. Tuan-tuan dan puan-puan keluar daripada rumah tadi telah pun diberi pahala solat. Sekarang ni kita menunggu solat yang kedua, tambah lagi pahala solat. Maknanya daripada kita keluar rumah mungkin dalam pukul 6:30 sampai kita balik pukul 9:30, mana kita ada 3 jam meraih pahala solat. Itu penting. Jadi dalam perjalanan kita pun kita dengan SOP yang kita jaga, maka selamat. Baik.